Datuk, kita kembali ya. Kepada Abang Fifi pula. Abang Fifi, baru-baru ini dia buat ceramah di Komplek Pas Dun Sungai Dua. Oh, Isyam Jalil. Tajuk ceramah adalah Tata Kelola atau Tata Kelaut. Amboi, cantiknya soalan tu. Wah. Apa ya, pandangan Datuk? Saya, pandangan saya Isyam Jalil yang kelaut. Si Isyam Jalil ataupun lebih dikenali dengan panggilan glamournya Abang Fifi. Apa khabar Fifi? Mungkin Isyam dah lupa Fifi ni kan. Sekali-sekala saya tengok nampak sedikit cerdik dan ada strategi, terutamanya untuk menjaga kelangsungan ataupun survival politik beliau. Dah mula mendakap PAS kan ni, dia tahulah kalau nak bertanding atas TKBN kan, dapat tempat yang bagus macam Shah Alam tu pun tak boleh menang kan. Jadi sekarang ni dia nak pergi bertanding atas tiket PAS. Biarlah, itu rezeki dia lah tuan-tuan kalau dia dapat jadi calon PAS. Selepas cuba naik turun tangga pejabat bersatu mungkin tak berjaya kan. Sekarang dia dah mula, dulu dia berkawan dengan Khairuddin Abbasan, orang Kuat Mahathir kan. Sekarang dia dah mula menggunakan otak dia. Dia dah tak pakai dah Khairuddin Abbasan ni. Dia dah mula berjinak-jinak dengan puak-puak PAS pula. Tun M dengan isu RCI Pulau Batu Putih. Tun Daim dengan isu pengisytiharan harta. Manakala geng TikTokers popular PN seperti Papa Gomo, Salim Pelantar, Ratu Naga, Badut Dijibat, semua dah bergaduh satu sama lain tuan-tuan. Sama sendiri gaduh. Si Salim duk dedah pasal Papa Gomo dapat duit sana sini. Kita dah cakap lama dah. Korang tak percaya. Sekarang padan muka korang. Jadi selepas ni tak nampak jalan lain dah. Untuk survive dalam politik, Isyam Jalil ni cuba bergerak seorang tanpa bantuan puak-puak ni, dan cuba mula membina imej populis dengan menyerang Presiden UMNO. Ada soalan lain? Datuk, ada sikit soalan tu. Tapi serius sikit lah. Okey, serius apa dengan lagi? Subsidi diesel. Subsidi diesel lagi? Terdapat pihak, ada yang mengatakan bahawa terdapat pihak industri yang sengaja naikkan harga perkhidmatan walaupun mereka tidak layak untuk menaikkan harga. Jadi apa ulasan Datuk berkaitan dengan isu ini? Untuk makluman semua, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN, akan mengeluarkan notis kepada mana-mana pihak yang menaikkan harga perkhidmatan susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel. Kita tak perlu nak bimbang sangatlah. Memang kebarangkalian berlaku tu ada. Tetapi sebagai pengguna, kita perlu juga laporkan kepada pihak berkuasa jika ada pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dalam penyasaran semula subsidi ini. Kalau tak silap saya, Yang Berhormat Dato' Armizan Muhammad Ali ada mengeluarkan kenyataan bahawa pihak KPDN telah mengambil perhatian serius terhadap isu ini, antaranya bagi mengekang dari berlakunya sebarang kenaikan. KPDN kini sedang melaksanakan apa yang dipanggil sebagai Ops Kesan 2.0 bermula Sabtu minggu lepas. Mereka sekarang ni buat Ops Kesan. Dalam hal ni, jika terdapatnya pihak yang menaikkan harga barang sesuka hati, ini ada kaitan dengan Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, untuk memastikan tidak berlakunya pelarasan harga yang mempunyai elemen pencatutan. Maknanya kalau peniaga-peniaga ni ambil kesempatan menaikkan harga sesuka hati berlebihan daripada yang sepatutnya, maka kita boleh report, dan jika didapati bersalah, mereka boleh dikenakan hukuman yang berat, tuan-tuan. Elemen pencatutan ni, bagi yang tak tahu maknanya, ia adalah peniaga yang mengambil keuntungan tinggi
yang tidak munasabah. Ha, contohnya lah, dulu kita laksana GST kan, dia patutnya 6%, tapi sebelum tu dah ada cukai jualan, cukai jualan pun 10%, kan? So ada yang naikkan sampai 20-30%. Ha, itu dah menaikkan harga barang berlebihan. Ha, itu boleh didakwa di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatatan. Saya dipahamkan pihak KPDN akan membuat siasatan segera meliputi dua aspek, iaitu sektor yang tidak termasuk dalam 33 jenis pengangkutan awam dan barangan di bawah apa dipanggil sistem kawalan disil bersubsidi, SKDS, seperti perkhidmatan tunda kenderaan, penghantaran barang binaan, kan? Bagi sektor industri seperti pembinaan yang sememangnya sejak dari dulu tidak layak menggunakan disil subsidi, sebelum penyasaran ni pun mereka tak layak, KPDN akan melaksanakan siasatan alasan mereka perlu menaikkan harga perkhidmatan sekarang. Jadi ini termasuklah siasatan kemungkinan mereka mendapatkan sumber disil bersubsidi secara tidak sah. Ada juga tuan-tuan, ada juga petrokios-petrokios ni yang membiarkan orang pergi gunakan Hilux, selain daripada Hilux dia tu mengisi minyak-minyak diesel untuk tangki Hilux dia, tetapi Hilux tu ada ruangan untuk simpan diesel tambahan untuk curi diesel, tuan-tuan. Untuk curi diesel. Okey, silakan. Ada soalan lain? Datuk, kita kembali kepada Abang Fifi pula. Abang Fifi, baru-baru ini dia buat ceramah di Komplek Pas Dun Sungai Dua. Oh, Isyak Jalil. Tajuk ceramah adalah Tata Kelola atau Tata Kelaut. Amboi, cantiknya soalan tu. Wah. Apa pandangan Datuk? Saya, pandangan saya Isyak Jalil yang kelaut. Si Syam Jalil ataupun lebih dikenali dengan panggilan glamournya Abang Fifi. Apa khabar Fifi? Mungkin Syam dah lupa Fifi ni, kan? Sekali-sekala saya tengok, nampak sedikit cerdik dan ada strategi, terutamanya untuk menjaga kelangsungan ataupun survival politik beliau. Dah mula mendakap PAS sekarang ni. Dia tahulah kalau nak bertanding atas TKBN, kan, dapat tempat yang bagus macam Shah Alam tu pun tak boleh menang. Jadi sekarang ni dia nak pergi bertanding atas tiket PAS. Biarlah, itu rezeki dia lah tuan-tuan, kalau dia dapat jadi calon PAS. Selepas cuba naik turun tangga pejabat bersatu, mungkin tak berjaya kan. Sekarang dia dah mula, dulu dia berkawan dengan Khairuddin Abu Hassan, orang Kuat Mahathir, kan. Sekarang dia dah mula menggunakan otak dia. Dia dah tak pakai dah Khairuddin Abu Hassan ni. Dia dah mula berjinak-jinak dengan puak-puak PAS pula. Tun M dengan isu RCI Pulau Batu Putih. Tun Daim dengan isu pengisytiharan harta. Manakala geng TikTokers popular PN seperti Papa Gomo, Salim Pelantar, Ratu Naga, Badut Digibat, semua dah bergaduh satu sama lain, tuan-tuan. Sama sendiri gaduh. Si Salim duk dedah pasal Papa Gomo dapat duit sana sini. Kita dah cakap lama dah. Korang tak percaya. Sekarang padan muka korang. Jadi selepas ni tak nampak jalan lain dah. Untuk survive dalam politik, Syam Jalil ni cuba bergerak seorang, tanpa bantuan puak-puak ni, dan cuba mula membina imej populis dengan menyerang Presiden UMNO. Baru-baru ni melalui isu addendum yang di-Pertuan Agong. Lagi jumpa Dato' Najib. 3 kali Dato' Najib tak mau jumpa. Padan muka. Yang kali terakhir dia nak jumpa pula tu, dia bawa penyokong-penyokong dia. Ni lagi satu bingai ni. Dia ingat dia nak bawa penyokong dia, dia boleh beritahu penyokong dia dia baik dengan Dato' Najib. Last kali penyokong-penyokong dia tahu Dato' Najib tak nak jumpa. Tak kebengong ni.
Jadi bagi beliau, dengan cara beliau, beliau akan dapatkan follower baru di kalangan ahli-ahli UMNO dan ahli-ahli Perikatan Nasional. Biarkanlah tuan-tuan, bagi saya ulas panjang-panjang ni pun tak berfaedah lah, tetapi trend populis beliau ni takkan lama tuan-tuan, takkan lama. Selepas menyerang Presiden UMNO 17 Jun lalu, isu yang dimainkan oleh Hisham Jalil ni terlalu berlalu macam tu je, tak ada traction sangat pun. Selepas menyerang Presiden UMNO ni tak berjaya, dia cuba pula attack Perdana Menteri, menteri-menteri PKR, menteri-menteri DAP, sampailah sekarang. Sebab dia tahu orang Melayu ni pun kadang-kadang boleh tahan juga, orang fitnah apa semua main telan bulat-bulat. Jadi sebarang attack terhadap PMX, terhadap DAP, ini memang popular di kalangan orang Melayu. Itu sebab itu yang dia yakin sangat, dia boleh dapat tempat di hati penyokong-penyokong PAS, dan harapan dia nak menjadi apa dipanggil calon pilihan raya tu akan lebih mudah. Mungkin strategi attack Perdana Menteri dan menteri-menteri PKR DAP ni nampak hambar, beliau cuba cari channel lain yang lebih kukuh untuk kekalkan momentum populariti beliau. Itu yang pilih PAS sekarang ni, sebagai jambatan baru dan mula join ceramah-ceramah PAS seperti apa yang terjadi di kompleks PAS di Dun Sungai Dua. Kalau strategi Tahir ni gagal juga, saya jamin tuan-tuan, career dia ni pun, kalau dia tak cari tempat bergantung lain, career dia pun juga akan berakhir. Kesimpulannya, apa yang dilakukan oleh Hisham Jalil ni ibarat hantu raya tak bertuan hari ni. Percayalah, tak mustahil hantu raya ni akan makan tuan dia sendiri. Jadi hati-hatilah siapa yang cuba ambil hantu raya ni jadi tuan, jadi anak buah dia, jadi penaja. Bagi saya, tiada apa yang ajaib dan mengejutkan bila Hisham Jalil berceramah di atas pentas PAS dengan tajuk Tata Kelola atau Tata Kelaut. Silap akhir bulan, dengan PAS pun akan ke laut, kalau PAS bawa manusia bernama Hisham Jalil. Okey, kalau tak ada, minta tolong share live kita pada malam ni, dan kita cuba bagikan kefahaman kepada mereka-mereka yang tidak dapat bersama. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.